12 jam. Ini penyebabnya pada umumnya sapi selalu dikandangkan dan kurang kalsium. Ini kalau tidak ditolong bisa menyebabkan kematian atau mader dubeng. Ini itu sudah 12 jam, hari-hari placenta fetus atau bahasa Madura temone tak keluar. Ini kalau tidak dibantu, produksi susunya nanti terhambat, tapi bisa menyebabkan kematian atau kemaderan, mader dubeng. Penanganannya pertama di epidural anestesi. Selanjutnya placentanya dikeluarkan. Kau mati di HP. Cora. Eh? Cora ngatu. Ayo. Terus tak dikai mineral mungkin. Tahu. Terus diisi obat biar tidak mengalami infeksi. Ini plasenta ini kalau tidak dikeluarkan, tidak ditangani, menyebabkan sapi mengalami gangguan reproduksi, bisa menyebabkan kematian, bahkan rahimnya bisa keluar atau prolapus terus. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi reproduksi sapi sehingga sapi tidak bisa beranak tiap tahun. Tapi kalau sudah ditangani gini, nanti tidak ada masalah. Tinggal injeksi vitamin, kalsium, dan nanti 2 hari dikasih obat cacing, minumnya dikasih vitamin mineral. Penanganan retensi sekundene pada sapi limusin, hari-hari tidak keluar setelah melahirkan. Hari-hari tidak keluar lebih 8 jam setelah melahirkan. Pertama, epidural anestesi. Selanjutnya pembersihan plasentanya. Und
dekat. Selanjutnya pemberian antibiotik. Selesai, tinggal penyuntikan kalsium, vitamin, dan antibiotik.